Halo Ciamikers, selamat pagi. Ketemu lagi bersama gue Avandi di enjoyaja.com Ciamik. Pagi-pagi itu cocoknya cari sarapan bubur lagi. Sekarang gue lagi ke arah kampus Binus atau Bina Nusantara. Sini kalau gue lewat itu suka ada tukang bubur. Buburnya itu rame. Kayaknya yang makan tuh anak-anak kampus. Ada juga orang-orang kantor. Gue sih belum pernah cobain. Tapi sekarang gue akan menuju ke sana. Gue mau cobain buburnya. Kita lihat ya, ikutin terus perjalanan gue menuju tukang bubur. Ciamik! Ada di seberang. Pagi, Pak. Wah, lagi makan ya? Iya. Bubur ayam Pasundan. Iya. Oh, berarti asalnya dari Pasundan ya? Iya, Pasundan. Oh, Tasik. Oh. Pasundan apa sih? Khasnya itu apa sih kalau Pasundan itu buburnya? Bedanya pakai kuah atau enggak ya? Bedanya kalau orang lain kan pakai kari, kalau kita kaldu, Pak. Oh, kaldu? Iya. Kaldunya mana bisa kasih? Oke, kaldu. Oh, pakainya kaldu. Iya, kalau orang lain kan kari kuning. Kari kuning, oh iya. Gitu. Pasti gurih nih ya. Iya. Gurih-gurih nyos. Satu porsinya berapa? Satu porsi 16, kalau setengah porsi 13. Oh, setengah porsi. Iya, kalau sate semua sama, 4.000, ada oh. Kulit. Oh, ini satu ada kulit goreng? Kulit. Ampla, nanti telur. Waduh, ada ampli, ada telur muda ya. Siap. Kalau gitu saya pesennya yang setengah aja. Setengah aja, siap. Nah, thank you. Oh, nice. Oh, lihat dalamnya. Oh, buburnya agak sedikit berwarna ya? Iya, karena kecoklatan. Coklat-coklat ya? Iya, ada udah rasanya. Oh, ini udah ada rasanya. Nah, ya. Oke. Oh, ini yang dibilang, ini kaldu ya? Iya, kaldu. Bukan kaldu. Ada empi. Kacang? Kacang, boleh. Oke. Nih di sini khasnya kulit nih. Khasnya kulit tuh, oh, bawa ada kulit kasih tahu. Khasnya kulit ya. Kulit. Oh, ini khasnya kulit. Kulit. Kulit goreng ya? Iya, kriuk, crispy. Crispy. Boleh. Saya cobain. Potong ya. Potong. Kalau satenya berapa? Sate 4.000. Kalau kulit 4.000. Ya, semua sama. Sama ya. Sate 4.000. Oh. Sekarang gue sudah ada di bubur Pasundan yang ada di Binus Anggrek. Nah, sekarang gue udah pesen bubur, porsinya ini setengah. Dan gue campur pakai kulit ayam. Dan gue ada tambah sedikit kerupuk. Sebelum makan, kita doa dulu ya guys. Amin. Sambelnya itu sambel goreng. Jadi gue udah pakein sambel dan 2 sendok. Cobain buburnya. Tadi buburnya dia tuh agak kecoklat-coklatan. Karena buburnya itu sudah ada bumbunya juga. Khasnya ini pakai kaldu. Kaldu ayam. Makanya gurih banget. Ini kulit ayam. Jamek. Sambelnya pedes. Ada kulit, ada bubur. Ramping. Buburnya benar-benar gurih banget, ciamik banget.
Dia bukanya itu dari pagi, dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Dan tempat makannya juga besar banget. Jadi nggak usah takut nggak dapat tempat duduk. Sate kulit gorengnya Ciamik. Sambal-sambal. Sambalnya pedas. Jadi gue udah 2 sendok aja, lumayan pedas. Pakai kerupuk. Jadi ternyata bubur itu ada dua, ada yang pakai kaldu, ada yang pakai kari. Kalau yang ini pakai kaldu. Kaldu ayam. Ciamik. Porsi setengah aja juga lumayan banyak. Cukup buat sarapan. Kerupuk bawang. Ini sambalnya sambal goreng. Dan ini pedes ternyata. Buburnya habis, kerupuknya masih ada. Oke guys, sudah gue sudah habiskan semua bubur. Bubur ayam Pasundan Binus. Itu Ciamik banget. Kalau lu sempat mampir, lu cobainlah makan bubur ini. Ciamik. Oke guys, terima kasih udah selalu nonton video-video di enjoyaja.com Ciamik. Jangan lupa follow Instagram kita di enjoyaja.com. Jangan lupa selalu tersenyum, berpikir positif, dan selalu berbuat baik senantiasa. Salam Ciamik.